Yau dude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Ya, pada monitor 51 ini, gue akan sharing bagaimana cara membuat outline atau stroke lancip di Photoshop. Materinya akan terbagi menjadi dua. Pertama, stroke lancip pada teks. Kedua, stroke lancip pada gambar. Oke, langsung aja dude. Stroke lancip pada teks. Oke, gue udah menyiapkan dokumennya. Di sini udah ada dua layer. Huruf A di sisi kiri dan huruf A di sisi kanan. Contoh pertama aktif pada huruf A di sisi kiri. Pada umumnya, cara yang digunakan untuk membuat outline atau stroke adalah dengan klik Add a Layer Style, lalu pilih Stroke, nggak pakai Family. Ya, lu bisa bebas mengubah besar outline-nya, posisinya, di luar, di dalam, atau di tengah. Untuk contoh, gue pilih di luar. Lalu lu juga bisa memilih warnanya. Tapi nggak ada pilihan stroke lancip di sini. Default stroke yang ada di menu layer style itu sudutnya melengkung. Oke, sekarang aktif pada huruf A di sisi kanan. Sekarang gue akan membuat sudut outline atau stroke-nya menjadi lancip. Caranya, lu harus ubah elemen teks ini menjadi shape. Klik kanan, convert to shape. Nah, sekarang elemen teksnya udah berubah menjadi shape, ditandai dengan icon shape dan path pada thumbnailnya ini. Dan udah ada garis path pada huruf A-nya. Sekarang lu pilih salah satu dari tiga tools ini untuk membuat outline atau stroke-nya. Bisa pen tool, tinggal pencet P pada keyboard. Bisa path selection tool, tinggal pencet A. Bisa rectangle tool, tinggal pencet U. Untuk contoh, gua pilih pen tool aja. Pilihan modenya shape. Dan fill sudah terisi warna putih di sini, karena itu huruf A-nya berwarna putih. Nah, pada stroke, nggak ada warna yang terpilih, alias kosong. Lu tinggal pilih warnanya, mengatur ukurannya, dan mengubah posisi outline-nya. Contoh menjadi di luar shape. Gue besarkan lagi outline atau stroke-nya menjadi 30 pixel. Sip, selesai. Sekarang lu udah berhasil membuat ujung outline atau stroke-nya menjadi lancip. Bang, itu kan teks. Lalu bagaimana kalau objeknya gambar? Oke, next. Stroke lancip pada gambar. Oke, di sini udah ada logo Adidas di sisi kiri dan kanan. Seperti biasa untuk perbandingan, logo yang di sisi kiri gue beri outline atau stroke standar curve, warnanya hitam. Sekarang aktif pada logo Adidas yang di sisi kanan. Karena ini bentuknya gambar, maka thumbnail di layernya seperti ini. Lu nggak bisa memberi outline atau stroke kalau layernya seperti ini, dude. Jadi, lu harus convert gambar ini agar mempunyai path atau shape. Caranya, load selection pada logo ini. Tahan Ctrl, klik kiri pada thumbnailnya. Sekarang logo udah terseleksi. Selanjutnya pergi ke tab Path. Dan klik icon ini, Make Work Path from Selection. Loh, bang, kok path-nya meliuk-liuk? Titik path-nya juga banyak. Itu karena angka toleransinya kecil. Cara merubah angka toleransinya, gua hapus dulu, klik 3 garis bar di pojok kanan ini. Terus pilih Make Work Path. Nah, contoh gua ubah angka toleransinya menjadi 2,3 pixel. Sekarang path-nya udah menjadi lebih sederhana dan lebih rapih karena angka toleransinya udah gua ubah. Sekarang lu bisa mengulangi stepnya dengan satu klik aja pada icon ini. Hup. Kembali ke tab layers. Matikan layer Adidas-nya. Nah, yang kita buat sebelumnya itu adalah cuman path-nya aja, bukan shape. Jadi nggak ada warna sama sekali di sini. Gue bikin layer baru dengan nama New Adidas. Cara mengkonversinya adalah ubah mode pen tool-nya ini menjadi path. Lalu ke tab path untuk memilih path-nya. Ini dia, Work Path. Dan langsung aja gue convert menjadi shape. Nah, udah berubah sekarang. Kembali ke tab layers. Sekarang thumbnail layer New Adidas udah menjadi shape, dude.
Tinggal kembalikan mode pen toolnya menjadi shape. Posisi outline atau stroke-nya di luar. Dan besar outline atau stroke-nya 30 pixel. Selesai. Begitu dude. Bang, ribet gampangan di Illustrator ah. Ya, betul banget. Di aplikasi Pola Vector emang lebih gampang. Tapi bukan berarti lu harus buka Illustrator cuman buat bikin outline doang kan? Karena sebenarnya lu juga bisa melakukannya di sini. Gitu. Hitung-hitung pengetahuan lah. Ya, semoga di next update Adobe bisa memberikan fitur outline atau stroke lancip dalam satu panel. Seperti panel layer style deh. Jadi sekian monitor ke-51 ini tentang cara membuat outline atau stroke lancip di Photoshop. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa lo bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja @nihilproject. Oke dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo!